Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Turta Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 4 Nandesken tepi kaki wari prak-prakan ngokolakan runtah di daerah aliran sungai atau wadah Citarum masih hengker. Pikinunggulanana Dinas Lingkungan Hidup nyayagakeun sawatara tareka diantarana ngagudakeun TPPAS Legok Nangka revitalisasi peningkatan kapasitas TPA lokal make loan integrated solid waste management project tapi ka ngaroncatkeun kontribusi masyarakat kalawan basis 3R. Nya kawas kitu kaayaan salah seji anak sungai di daerah aliran sungai atau Das Citarum di Lalewak Majalaya Kabupaten Bandung. Komandan Sektor 4 Satgas Citarum Harum Kolonel Infantri Mulyono HS Nandesken eueuhna TPS jeung truk anu ngangkutan runtah jadi reregeun dina ngungkulan eta pasualan. Pikeun tareka saeulaan, pihakna rukun gawe jeung pangusaha anu kabeungkeut dina apindo ku cara nyieun alat pameuleuman runtah. Permasalahan di sektor 4 selama ini dari pantauan kami ya, dilihat dari rencana kerja aksi kita, terutama masalah sampah. Ini menjadi topik utama, berita utama di mana-mana sampah ini. Tapi di sektor 4 posisi Majalaya ini tidak ada TPS. TPS itu buat pembuangan sampah itu tidak ada. Termasuk truk pembuangan sampah tidak ada. Sehingga masyarakat berkompetensi ini ingin buang sampah di sungai karena tidak ada. Yang pertama, yang kedua, lahan untuk pembuatan laba-laba sampah itu di masyarakat tidak ada. Karena saking padatnya perumahan ini. Sehingga mereka dengan mudahnya membuang sampah seenaknya di sungai. Itu kendala buat kami. Nah, tindakan yang saya lakukan ya tadi itu saya koordinasi dengan perusahaan jajaran Apindo untuk pembuatan tong sampah pembakaran sampah. Diharapkan ke depan itu terutama kepala dinas yang bersangkutan kami sudah laporkan dan koordinasi dengan Ibu Prima juga ya masalah TPS ini untuk direncanakan tahun berikutnya untuk pembuatan TPS khususnya di sektor 4 itu dari sampah. Sajroning kitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaning Tias nembrakeun dina 10 kabupaten kota di Das Citarum kakara 46,30% runtah anu bisa diungkulan. Pikeun ngungkulanana TPPAS Legok Nangka geus dina hambalan lelang kalawan 1.800 ton saban poena. Lianti kitu aya oge program revitalisasi pikeun ngaronjatkeun kapasitas TPA lokal di kabupaten kota turta kontribusi masyarakat kalawan basis 3R mangrupa bank sampah anu bisa ngurangan volume runtah 20% anu asup kana rancang aksi APBD kabupaten kota. Disampaikan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Das Citarum itu masih rendah. Jadi masih 46,30% sampah yang bisa kami kelola di Sungai Citarum gitu ya. Dan secara keseluruhan 10 kabupaten kota yang ada di Das Citarum ini baru bisa melayani sampah memang 46,30%. Nah, jadi memang keterbatasan penanganan sampah ini yang menjadikan kendala di kita gitu ya. Namun demikian skenario usulan untuk rencana penanganan ke depan gitu, kita sudah ada TPPAS Legok Nangka. Jadi Sari Mukti kami yang sekarang memang sudah overload kondisinya, yang insya Allah tapi kita akan mendapatkan izin perluasan gitu ya 20 hektar. Ini pun nanti tidak bisa bertahan lama juga. Namun demikian TPPAS Legok Nangka kan kita sudah akan lelang ya di 1.800 ton per hari insya Allah bisa menampung. Sehingga kalau Sari Mukti sudah overload, sudah selesai, maka akan kita lanjutkan ke TPPAS Legok Nangka. Namun demikian juga alhamdulillah kita ada loan ya, Integrated Solid Waste Management Project, dan ini bisa mengelola sampah sekitar 1.700 ton per harinya juga. Nah, kemudian selain itu revitalisasi untuk peningkatan kapasitas TPA lokal yang tingkat di kabupaten dan kota, dan juga kontribusi masyarakat berbasis 3R. Jadi kalau 3R, reuse, reduce, dan recycle, yang bank sampah yang ada di sekarang di sepanjang Citarum, insya Allah bisa mereduce sekitar kurang lebih 20% dari sampah yang ada.
Prima ngembohan sektor-sektor di Citarum kudu anu tacan boga fasilitas pangwangunan turuta ngokolakeun runtah geus diusulkeun asup kana kagiatan loan integrate solid waste management project turuta geus kadata copelna 18 lokasi anu geus siap pasaratanana. Masyarakat oge didik dina ngokolakeun runtah ngaliwatan kampung berbudaya lingkungan, kampung iklim, sekolah berbudaya lingkungan, tepika Adiwiyata. Budi Hartati, Bandung TV.